Sebuah video yang memperlihatkan pria diduga oknum aparatur sipil negara atau ASN mengamuk viral di media sosial. Pria tersebut mengamuk ke penjual bubur ayam. Ia mengamuk lantaran kesal menunggu pesanan yang tak kunjung datang. Bahkan pria itu melempari batu warga yang merekam aksinya. Pria itu sempat ditenangkan namun malah semakin emosi. Peristiwa itu terjadi di Jalan Seta Pagaralam, Raja Basa, Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Kamis 12 Agustus 2021 pagi. Aksinya mengamuk pun terekam video seorang pengunjung kedai dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak pria yang mengenakan celana panjang hitam kaos putih ini mengamuk di depan lapak pedagang bubur ayam di area parkiran Museum Lampung. Bahkan saat tahu ada warga yang merekam aksinya, pria tersebut justru melemparkan batu karena warga tersebut. Tak terima atas perbuatan pria itu, warga yang dilempar batu bernama Royan akhirnya melaporkan ke SPKT Polresta Bandar Lampung. Menurut Royan, pria tersebut mengamuk akibat pedagang bubur ayam lama melayaninya. Kesal lantaran pesanan yang diminta tak kunjung datang, lanjut Royan, pria itu justru marah dan menggeruk. Kesal lantaran pesanan yang diminta tak kunjung datang, lanjut Royan, pria itu justru marah dan menggebrak meja. Spontan, Royan dan sejumlah pengunjung yang ada kaget atas ulah pria tersebut.